Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini kita akan membuat vas bunga dari botol bekas dan menghiasnya menggunakan biji-bijian. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan botol bekas. Di sini aku gunakan yang berukuran 1,5 liter. Selanjutnya, kita potong botol bekasnya kurang lebih dengan tinggi 8 cm. Lalu, rapikan bagian atas yang tidak rata menggunakan gunting. Nah, hasilnya seperti ini ya, sudah rata bagian atasnya. Langkah selanjutnya, siapkan biji-bijian. Di sini aku gunakan biji saga dan biji jagung. Kita akan bentuk biji-bijiannya menjadi bunga menggunakan lem fog. Selanjutnya, kita susun dan kita tempel biji-bijiannya seperti ini. Untuk biji-bijian yang digunakan tidak harus sama seperti yang aku buat ya. Kalian bebas memakai biji apa saja yang kalian temui di rumah. Nah, jika sudah, kalian boleh menunggunya sampai lemnya kering agar biji-bijiannya tidak copot kembali. Lalu kalian boleh pindah untuk menempel bagian yang lain. Buatlah sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, di bagian atas ini aku buat juga bunga dengan kreasi yang lain. Di sini aku tempelkan biji saga dan juga biji kacang kedelai. Nah, seperti ini. Aku buat juga di bagian yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Setelah kita tunggu lemnya kering, selanjutnya kita akan tempel bagian bawahnya menggunakan biji kacang hijau. Lalu di bagian atasnya menggunakan biji ketumbar. Kita tempel sampai sekeliling botolnya tertutup semua ya.
Nah, seperti ini. Sebaiknya kalian tunggu sampai dan biji-bijiannya tertempel sempurna, kemudian kalian bisa menempelkan bagian atasnya. Di sini aku gunakan biji saga untuk menempel di bagian atasnya ya. Nah, ini dia, membuat vas bunga dari botol bekas dan menempelnya dengan biji-bijian sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Setelah kering, kalian bisa menanamkan tanaman di dalam pot bunga ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum.